Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini. Dimana kali ini saya mau keluar dari pembahasan kita, dimana saya ingin berbagi pengalaman menjadi YouTuber, apalagi baru jadi YouTuber pemula. Pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami sebagai YouTuber pemula. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang ingin menjadi YouTuber, tapi bila mana orang-orang yang ingin jadi YouTuber dia belum tahu langkah-langkah yang tepat, maka dia akan gagal di tengah jalan. Karena jadi YouTuber itu tidak semudah kata orang. Jadi YouTuber tidak semudah apa kata orang. Orang-orang tuh kalau ngomong jadi YouTuber pasti enak, kerjaannya ngupload video, masa dapat uang cuma dari upload video. Tapi orang-orang tidak pernah merasakan perjuangan jadi YouTuber. Jadi ya jadi YouTuber itu enggak segampang kata orang gitu. Dan jadi YouTuber itu sebenarnya penuh perjuangan, penuh proses. Seperti channel ini, channel Fakta Dunia Gaib yang saya buat. Ini sudah beberapa bulan ya, mungkin sudah 4 bulan nih, sudah 3 mau 4 bulan. Ini aku tuh bener-bener berjuang keras bagaimana channel saya bisa mendapatkan rekomendasi. Bagaimana channel ini tuh bisa maju. Dan saya banyak mendapatkan inspirasi. Dan saya mendapatkan banyak pemahaman mengenai YouTube tentang banyak hal. Entah tentang artikel, entah tentang komunitas, karena saya ikut komunitas kreator YouTube Short. Bahkan saya mendapatkan pembaruan-pembaruan informasi seputar YouTube Short itu melalui WA, melalui HP, melalui WhatsApp. Jadi YouTuber itu enggak semudah kata orang. Dimana segala kecurangan-kecurangan yang kamu lakukan dari awal pasti ketahuan. Jadi kamu enggak boleh melakukan sesuatu kecurangan. Entah beli jam tayang, beli subscriber, saling subscribe. Aku udah tonton video kamu, aku udah like video kamu, aku udah komen, aku udah subscribe, udah paket lengkap. Sekarang ya, sekarang giliran kamu ya. Biasanya YouTuber awal-awal itu, orang-orang yang ingin jadi YouTuber biasanya seperti itu. Aku udah subscribe, kamu subscribe balik ya. Aku udah like, kamu like balik ya. Aku udah tonton video kamu sampai habis, kamu juga ya. Biasanya orang-orang yang mau jadi YouTuber, dia itu melakukan hal-hal kecurangan. Lalu juga beli subscriber, beli jam tayang. Apalagi kalau beli akun yang sudah dimonet. Semuanya ketahuan, semuanya sia-sia. Aku kasih tips bagi kamu yang mau jadi YouTuber pemula. Dan ini juga khusus ya, YouTuber pemula juga ya. Jadi lebih baik lakukan semuanya dari awal itu dengan ketekunan, dengan kejujuran. Lakukan semuanya dengan tekun, jujur. Gak usah pakai cara curang, karena segala bentuk kecurangan akan ketahuan. Karena sistem algoritma itu juga dilengkapi dengan pengecekan. Jadi enggak hanya untuk video-video untuk disodorkan kepada penonton, tapi segala bentuk kecurangan akan kebongkar. Karena apa? Semuanya sudah di kayak jadi password, kayak udah diberitahu kepada mesinnya itu. Jadi lebih baik lakukan dari awal itu dengan kejujuran dan ketekunan. Gak usah beli subscriber, gak usah beli jam tayang,
Nggak usah beli akun yang sudah monet. Nggak usah saling like, saling subscribe, saling tonton video, saling komen. Nggak perlu, karena semuanya ketahuan. Dan nanti yang rugi kamu sendiri. Saya bangun channel ini, saya berusaha menggunakan kejujuran. Karena apa? Sempat saya menggunakan kecurangan, ketahuan juga. Jadi lebih baik gunakan kejujuran. Karena apa? Supaya channel kamu benar-benar disodorkan, benar-benar direkomendasikan. Dan apa? YouTube itu, YouTuber itu penuh proses. Kenapa YouTuber itu susah banget di awal-awal? Dan kenapa banyak orang-orang yang gagal jadi YouTuber di awal-awal? Karena apa? Ternyata jadi YouTuber itu penuh perjuangan di awal. Jadi YouTuber diproses dari awal. Lebih baik dari awal yang nonton cuma puluhan, ratusan, tapi itu benar-benar alami, gak ada kecurangan. Daripada dari awal yang nonton ribuan, puluhan ribu, tapi dari hasil kecurangan akan terdeteksi sia-sia. Aku gitu, aku buat video panjang, kadang yang nonton cuma 100 berapa, 200 berapa, 300 berapa, 400 berapa, 900 berapa, 500 berapa. Tapi itu hasil kejujuran. Saya nggak pakai kecurangan. Karena apa? Itu benar-benar murni. Daripada dari awal nonton puluhan ribu tapi dengan curang, akan terdeteksi. Dan nanti yang rugi channelmu sendiri. Dan jadi YouTuber itu awal-awal, beberapa bulan awal, itu memang kita tuh nggak dapat penghasilan apa-apa. Kita harus memenuhi 1000 subscriber, 4000 jam tayang, atau 10 juta view short itu dari awal untuk pemenuhan syarat monetisasi. Sebelum syarat itu terpenuhi, kita nggak dapat dolar. Setelah syarat monetisasi terpenuhi, kita harus mengumpulkan 10 dolar untuk mendapatkan surat dari Google AdSense. Untuk apa? Untuk mendaftar ke Google AdSense secara resmi, supaya kita mendapatkan penghasilan. Karena penghasilan kita dari Google AdSense. Dan 10 dolar pertama itu juga penuh perjuangan. Sempet aku buat banyak video yang durasinya 8 menit ke atas. Dan ternyata satu videoku itu cuma menghasilkan berapa? 0,001 dolar. Ada juga yang menghasilkan 0,01 dolar. Jadi aku kira persepsiku itu, apa mungkin ya aku buat satu video aku bisa dapatkan 1 dolar. Padahal 1 dolar itu cuma 13.000. Ternyata enggak semudah itu. Aku upload banyak video ya. Satu video cuma mendapatkan 0,001 dolar. Ada yang mendapatkan 0,01. Bayangkan, satu video segitu. Jadi memang benar-benar penuh perjuangan untuk mendapatkan 10 dolar pertama. Tapi semuanya itu memang diproses oleh pihak YouTube. Semuanya memang melalui proses. Hampir semua YouTuber, bahkan YouTuber-YouTuber yang sudah besar, semuanya mengalami jadi YouTuber pemula. Semuanya mengalami proses jadi YouTuber pemula. Memang susahnya tuh di awal-awal, tapi nanti kalau sudah jadi memang udah enak. Jadi semuanya tuh butuh perjuangan di awal. Dan kebanyakan para YouTuber itu kalau buat video gak asal-asalan, gak ngaco. Karena apa? Kalau buat video asal-asalan, ya don. Jadi sebelum bikin sesuatu itu harus dipikir terlebih dahulu. Dan jadi YouTuber itu memang akhirnya enak. Memang semuanya akan happy ending.
semuanya akan indah pada waktunya. Kalau kita benar-benar mau bertekun, mau diproses, mau mengalami sebuah perjuangan yang berat di dalam platform YouTube, memang semuanya akan indah pada waktunya. Dan semuanya memang butuh perjuangan di awal. Dimana semua YouTuber memang mengalami itu semua. Bahkan seperti Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, Baim Wong, semuanya juga mengalami. Dari awal itu mengalami. Sampai sekarang mereka menjadi orang-orang besar, orang-orang sukses yang subscribernya udah sampai jutaan. Bahkan penghasilan mereka sudah miliaran. Sungguh-sungguh luar biasa loh. Aku tuh salut. Salut dengan perjuangan kakak Atta Halilintar, Om Deddy Corbuzier, kakak Baim Wong. Itu dia tuh memang orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang penuh perjuangan. Orang-orang itu cuma lihatnya itu ketika mereka sukses. Tapi orang-orang gak tahu perjuangan para YouTuber sampai mereka mencapai kesuksesan mereka. Orang-orang itu gak tahu hal itu. Orang-orang itu hanya lihatnya, wah dia orang sukses, wah dia YouTuber sukses. Orang-orang itu hanya sebatas melihatnya seperti itu. Tapi saya melihat perjuangan semua konten kreator yang luar biasa. Dimana konten kreator semuanya dari awal memiliki perjuangan yang keras. Dan jangan lupa untuk kamu untuk selalu like dan subscribe video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tak ketinggalan video dari channel ini. Dan jangan lupa komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dukung terus channel ini supaya channel ini dapat berkembang dan dapat maju pesat, maju melejit. Semuanya karena dukungan Anda semua. Dan saya juga tidak lupa yang paling utama, saya selalu berdoa untuk kemajuan channel ini secara melejit. Karena saya punya kerinduan membesarkan channel ini dan saya ingin membuat podcast kehidupan supaya kamu semua bisa termotivasi dari kehidupan-kehidupan orang-orang yang penuh perjuangan. Terima kasih karena sudah mau tonton video ini.